Megang burung apa nih, Kang? Coba. Oh, bener-bener nih, trotol jahat nih. Masih banyak pilihan. Hari ini bener-bener lambar. Kang, ini kategori badan big apa? Body super. Body super ya, yang gritanya nih. Oke, saya tanya nih. Ini tadi harga sekian nih. Saya tanya, Bang. Untuk harga, boleh saya tanya, Bang? Sesuai sama burung lah. Sesuai ya, Bang, ya? Sesuai sama barang. Sesuai sama barang. Benar nggak, Bang, bodinya super, Bang? Iya. Jadi untuk harga berapa, Bang, ngomong-ngomong nih? 700.000. 700.000 ternyata, kan, kawan, ya? Jadi sudah benar-benar body big ya, Bang, ya? Benar-benar super. Nah, ini juga para kecomania ataupun para hijomania membuktikan sendiri untuk kualitas burung caijo benar-benar big, ya? Jadi ada istilahnya, ada harga, ada kualitas, Bang, ya? Seperti itu. Assalamualaikum, para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kantuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya, kan, kawan. Berjumpa lagi dengan saya, Jampul Kicau. Dan untuk kesempatan sore kali ini, tepatnya nih di hari Sabtu, tanggal 10 Februari, ya, kan, kawan. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan sedang berdiri di depan kiosnya Kang Yanto ataupun Kang Dul. Karena tadi saya dapat informasi bahwa untuk hari ini bongkaran burung apa saja, Kang Yanto? Banyak, bukan caijo, khususnya banyak hari ini. Caijo, Cinoy, terus ijo mini, ranting. Mantap banget berarti, ya. Beo juga banyak hari ini. Beo juga banyak pilihan. Ya. Paru bengkok masih? Masih ada. Masih banyak pilihan. Oke, Kang Yanto, boleh saya izin update harga burungnya? Silakan, Mas. Alhamdulillah, kan, kawan, diizinkan. Sebelum saya update harga burungnya, Kang Yanto, seperti biasa nih untuk info-info. Gimana nih untuk buka tutupnya nih? Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Berarti ya, sekarang jam 4, bentar lagi berarti, ya. Siap-siap untuk tutup. Terus kalau untuk pengiriman dan pemesanan? Bisa, Mas. Kalau COD, Jabodetabek melayani. Kalau luar pulau, transfer dulu. Lupa pilih barang, baru kita kirim. Baru kita kirim, ya. Intinya mah pelayanan pengiriman dan pemesanan masih melayani. Melayani total kalau ini. Untuk ongkos kirim? Ditanggung pembeli, dong. Ditanggung pembeli. Iya. Terus? Pemerintah ntar rugi pemerintah. Pemerintahnya lagi sibuk pemilu sekarang. Iya. Oke, kalau untuk tuker tambah? Tuker tambah bisa, tapi diutamakan bawa ke kios saja, biar gampang. Biar gampang, ya, kalau untuk tuker tambah mah biar sama-sama dilihat burungnya. Iya. Kalau sama-sama cocok burung, cocok harga tuker tambahnya pasti dilayani juga. Iya. Oke, kalau begitu mah saya mohon izin pantau burungnya saya, Kang, ya. Oke, silakan, Mas. Yuk, kan, kawan, kita langsung saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Dul ataupun Kang Yanto ini. Ada pilihan burung apa saja. Namun seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe-nya saya mohon bantu subscribe-nya, ya, kan, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama, kan, kawan, buat kalian nih para ekek mania yang lagi nyari burung lovebird warna mewah banget nih, di sini tersedia pilihan. Ada warna violet, biola green, biola ewing gold, biola blue, terus biola PB, biola PB wing. Sini komplit. Dan biru standar ada satu ekor di sini. Biru standarnya berapa, Kang? Biru standar 75.000. Kalau ewing blue yang nemplok tuh, ewing blue. Ewing blue 100.000. 100.000 violet, Kang. Violet 85. 85.000. Dan untuk biola green? Biola green 100.000. 100.000 biola ewing gold? Biola ewing gold 125. 125.000 dan biola blue? Biola blue 120. 120.000 biola PB-nya, Kang. Biola PB 125.000. Ada pilihan lagi lovebird warna lainnya? Biru standar. Biru standar piro, Kang? Biru standar untuk harga di angka 75.000 saja. Ini masuknya BS, ya, Blue Series. Blue Series berapa, Kang? Biola Blue malah. Biola Blue. Biola Blue tadi untuk harga sudah disebutkan. Mana nih? Oh iya, BS tuh. Berapa BS-nya tuh? Blue Series 90.000. 90.000 untuk harganya. Ini biola PB, kan, kawan. Ada biola green, ini juga pilihannya masih tersedia untuk biola green, ya. Oh, ini yang grade A. Untuk harga sama? Sama
100 ribuan ya. Nah, ini untuk biru standarnya. Biru standar dengan harga 75.000. Setelah lokbat ada juga burung paruh bengkok dari jenis parkit. Di sini parkit ada lutino dan juga albino, Kang ya. Terus ada warna biasa juga. Kalau yang mata merah harga beda apa enggak? Mata merah 120. Jadi untuk mata merahnya mau albino mau lutino sepasangnya 120.000. Nah, kalau warna-warna biasa Kang modalkan biru, hijau, kuning ini 100.000. Untuk harga sepasangnya 100.000-an. Mantap, ini untuk pilihan burung parkitnya masih banyak. Terus burung palak mah pasti selalu ready nih. Ini dari palak warna mutiara, jenis mutiaranya ada warna grey. Istilahnya ini warna benar-benar cerah ya. Warna benar-benar cerah untuk burung palak nih. Ada juga white face warna cerah juga. Warna gelap ada ya Kang. Oke, dan untuk warna gelap white-nya seperti ini. Untuk lutino, palak lutino mata merah juga tersedia. Albino mana Kang? Albino tinggal satu. Albino tinggal satu ekor di sini ya untuk palak albinonya. Jadi untuk palak di case-nya Kang Dul ataupun Kang Yanto itu terbilang komplit. Untuk pilihan warna ada warna cerah, warna gelap, lutino, albino dan WF kan kawan, white face-nya ya. Stoknya aman tuh sebelah sana juga. Kang Dul, Kang Yanto untuk harga palaknya berapa? Palak, iya benar palak. Palak warna gelap 300.000. 300.000. Kalau yang cerah 3,5. Yang cerahnya 350.000. Yang lutinonya Kang? Lutino 4,5. 450.000. Dan untuk yang albinonya? Albino 900. 900.000. Kalau yang white face gelap 500, white face cerah 6,5. 6,5 yang cerah. Ya. Oke, nah itu untuk harga palaknya ya Kang, ataupun parkit Australia yang tersedia di sini. Paruh bengkok ada lagi jenis? Serindit. Serindit. Oh iya, serindit nih kan kawan. Ini sepertinya udah dewasa semua ya. Oke, ini untuk yang burung serindit. Banyakan yang sudah dewasa. Berarti ini semuanya jantan, Kang. Pilihan jantan semua. Aman banget kalau serindit. Asal dari daerah mana ini, Kang? Dari Aceh. Dari Aceh, berarti Sumatera ya. Sumatera. Seperti ini pilihan burung serindit. Buat masteran juga nih, kan kawan. Berapa harga serinditnya Kang? Kalau yang udah merah, dasi itu 130. Kalau yang berdasi ataupun yang dewasa kan kawan 130.000. Kalau yang muda tapi jantan 100.000. Kalau yang muda tapi jantan 100.000. Berarti kalau betinanya? Betinanya paling yang paruhnya kuning itu ada 2 ekor. Ada 2 ekor yang paruh kuning berarti. Ya. Berapa harganya kalau betina? 70.000. 70.000 kan kawan untuk pilihan burung serinditnya ya. Lanjut. Ini pilihan burung paruh bengkok juga yang masih muda ataupun remaja kan ya? Ya. Dari oh ini dari lolohan. Jenis burung nuri kan kawan. Ada ringnya juga untuk burung nurinya karena ini jenis burung nuri yang hasil ternakan. Ya. Kang nuri pelangi yang masih remaja jinak total seperti ini berapa harganya kan? 1.250.000. Itu untuk harganya ya kan kawan. Ada lagi yang lainnya? Palak anakan. Palak lolohan. Seperti apa untuk pilihan burung palak lolohannya? Oh, nah ini untuk pilihan burung palak lolohannya kan kawan ada 3 ekor. Berapa harga per ekornya nih Kang? Kalau yang cerah ini 3,5. Yang cerah 350.000, kalau yang gelap 2 ekor? Ini 300-an. Jadi untuk yang warna gelap seperti ini kan kawan per ekornya di angka 300.000. Nego silakan nih. Masih bisa nego? Bisa. Masih bisa nego. Kalau dari anak seperti ini mah enak ngajarinnya ya Kang ya? Diajarin joget aja bisa ya? Diajarin joget juga bisa, diajarin main-main apaan aja bisa ya bisa, buat akrasi-akrasi. Miaranya kalau lebih gampang dari anakan seperti ini ya kan kawan, dan harga tadi sudah disebutkan. Masih bisa nego. Ke jenis selanjutnya ada pilihan burung betet enggano kan kawan. Betet enggano anakan. Ini lolohan Kang. Lolohan. Masih di loloh, ada pilihan 2 ekor saja. Ya. Burung betet enggano. Badannya lebih gede ya kalau enggano. Segede beo. Tuh. Ini padahal masih anak tapi badannya wih. Dari lolohan ataupun ini juga masih loloh untuk burung betet enggano-nya ini.
Harga per ekor, Kang? 700.000. 700.000 ya, yang berminat nih. Kalau ngambil dua-duanya nih diskon pokoknya lainnya. Jadi kalau ngambil dua-dua ekornya, harga pasti kurang ya? Ya, asal WA aja, WA aja. Asal langsung lanjut-lanjut WA saja, bisa kirim-kirim ya kan kawan? Bisa. Nomor video, nomor telepon sudah saya sediakan di awal video dan juga di deskripsinya ya. Tinggal kalian cek-cek saja di deskripsinya untuk menghubungi nomor telepon yang saya sudah sediakan. Ada lagi kan betet Jawa. Yang bahan tapi. Betet Jawa bahan seperti ini kan kawan, untuk pilihannya ini ada di atas. Tidak jinak ya, tidak jinak total. Untuk harga betet Jawanya? Per ekor 500.000. Per ekor 500.000 saja untuk harganya. Terus ke sebelah sini ada pilihan Nuri Tanau. Betina ya kan kawan, seperti ini Nuri Tanaunya. Berapa harganya? 2,5 aja lah ngabisin. 250.000 saja untuk Nuri Tanaunya. Ada pilihan Nuri Ambon. Nuri Ternate ya? Iya, Ternate. Ya. Nuri Ternate jinak bisa dimainin yang berarti ini yang kemarin. Iya, yang terakhir saya update ya, ini jinak ya. Total bisa dimainin di tangan. Harga piro, Kang? 1.800.000. 1.800.000. Udah beres untuk paruh bengkok? Ya, enggak. Berarti kita ke burung beo aja dulu ya. Oke, burung beo nih ada pilihan burung beo kategori yang udah pinter ngomong. Nih. Yang sudah bisa ngomong. Ya. Berapa kata nih Kang yang sudah bisa kalau diucapkan itu ini? Dua kata. Baru dua kata. Ya. Yang terdengar sudah jelas ya. Itu mikum sama paket. Ya. Mikum sama paket. Nah, seperti itu kan kawan yang bisa diucapkan oleh burung beo ini. Kang untuk harga piro? 2,5 juta. 2.500.000 ya kan kawan untuk burung beo yang bisa ngomong seperti ini. Ada yang lebih pintar di depan. Ada yang lebih pintar untuk pilihan burung beo, berarti lebih pintar, lebih banyak kata dong ya. Ya, ini udah 4 kata lebih. Udah 4 kata lebih untuk burung beonya nih seperti ini. Burung beo yang sudah bisa ngomong ataupun ini lebih pintar 4 kata yang bisa diucapkannya. Berapa Kang? Kalau ini 3.200.000. Untuk harga yang seperti ini 3.200.000. Yang di bawah paling itu beo naon Kang? MH. Beo MH yang dari? Dari Medan. Yang dari Sumatera juga ya. Seperti ini kan kawan pilihan burung beo MH dari Sumateranya. Udah mulai makan pur total. Tinggal campur saja sama pisang. Pilihan masih banyak ya kan kawan seperti ini nih. Kang untuk harga per ekor? Kalau yang mau itu 1.200.000. Oh jadi ini yang masih muda-muda? Jengger aja belum keluar. Kalau yang berjengger ini? Kalau yang berjengger ada pilihan. Berarti kalau yang muda seperti ini kan untuk harga 1.200.000. Kalau yang sudah berjengger ataupun yang dewasa ada pilihannya seperti ini. Nah ini untuk membedakan kalau yang sudah dewasa jenggernya sudah agak panjang-panjang ya. Tuh warna kuning di belakang itu. Kalau yang dewasa seperti ini? 1 juta. 1 juta saja untuk burung BOMH nya. Berarti yang muda lebih agak tinggi Kang ya? Ya, lebih, diajarin, nah, kalau yang muda mah masih bisa diajarin ngomong. Lebih gampang. Di bagian dalam ada jenis masih burung beo nya. Ini beo kayaknya dua versi nih. Sama, cuman beda umur aja. Beda umur aja. Ya. Beo lolohan. Nah, seperti ini kan kawan. Pilihan burung beo lolohan. Ini umur kurang lebih berapa? Oh, ini sebulan. Ini sebulan? Ya. Ini yang jenis mentawai, Mas. Putih banget kalau ini. Jadi untuk burung beonya jenis mentawai. Iya. Mentawai itu kategori yang paling gede ya, Kang ya? Ya. Yang dibandingin sama Medan masih gedean ini. Oh, jadi dibandingin sama yang Medan lebih gedean yang mentawai. Mentawai. Untuk harga yang umur 1 bulan? 1 bulan ini 1,9. 1.900.000. Berarti kalau yang sebelah sini umur? Itu umur ada 1,5 bulan dan 2 bulan. Berarti campur ya, ada 1,5 bulan, ada yang umur 2 bulan. Mentawai juga ini? Sama ya. Untuk jenis mentawainya dengan harga berapa? Kalau ini 2 juta. 2 jutaan? Ya. Nah, seperti ini kan kawan dengan harga per ekornya 2 juta saja dari jenis burung beonya. Beo mentawai anak masih lolohan nih kan ya? Masih loloh total. Umur kurang lebih 1,5 dan juga sampai 2 bulanan. Setelah burung beo, ocehan ya Kang ya? Oh, burung antik nanti. Apa burung antiknya Kang? Tunggu. Tuwo, mana Kang burung tuwo? Di bahan.
Tubuh bahan, oh iya nih. Jantan ini Kang ya? Jantan tuan. Kalau yang betina kan yang coklat. Agak coklat, nah benar. Ini pilihan jantan untuk burung tubuhnya kan kawan tuh. Warnanya hitam banget. Kategori bahan ya Kang? Bahan. Harga pilo Kang tubuhnya? Harga murah ini. Lagi promo. Berapa di promonya nih? 800 ribu dapat jantan nih. 800 ribu? Ya. Biasanya kan jantan 1 juta lebih ya? Ya, karena lagi promo. Karena ada 2 ekor pilihannya. Ada 2 ekor pilihannya burung tubuh lagi dipromoin ya kan kawan pilihan jantan. Cukup dibanderol dengan harga 800.000. Pilihan ada 2 ekor untuk burung tubuh pilihan jantannya. Ya. Ini burung mitos ya. Mitos legendaris tuh. Burung legendaris, burung mitos. Sebelum ke Caijo aja langsung gas lah kan kawan. Ini Caijo yang body grade A apa grade B nih? Kalau yang deretan atas sih nomor 2 itu. Ini yang deretan atas grade B-nya berarti. Ya, yang grade B sudah gede seperti ini kan apalagi yang grade-nya ya nanti. Kalau di stok banyak ini. Banyak banget nih. Banyak. Yang grade-nya banyak banget. Ini yang grade B-nya meskipun sudah body gede gini ya, tapi dibilangnya grade B. Kang, untuk grade B pilihannya nih kan jantan ya? Jantan. Sudah nopeng. Trotolan ada apa enggak? Trotolan. Yang trotol. Oh, yang pojok. Benar nih, yang trotolan. Caijo grade B body big ya kan kawan. Harga piro Kang? Kalau itu 6,5. Bebas pilih mulus bondol. Bebas pilih. Tapi rata-rata mulus itu. Rata-rata mulus ya karena pilihan dengan harga 650.000 untuk pilihan jenis burung Caijo body big grade B-nya. Yang kategori tentu masih bahan sampai bawah kan? Enggak, kalau yang di bawah itu yang grade A. Ini yang grade A. Iya. Jadi, wah, ini super banget nih bodinya. Ini kayak segede kepodang emas ya, kepodang Bali ya kan kawan badannya. Untuk burung Caijo ini nih. Yang mulus banget. Mana kan? Yang mulus. Mulus gede. Bener ya Kang ya. Mulus banget. Mulus banget gede. Ada jengkal lebih nih. Satu bener ya satu jengkal nih. Satu jengkal tangan saya lebih ya. Berarti benar-benar big untuk burung Caijo. Grade A yang mulusnya ya Kang. Berarti ada jantan jantan semua. Ada yang PH 1. Ini PH gede banget nih. Mana yang PH-nya? PH. Sama. Oh ini bener ya. Coba yang PH. Bah, panjang, gede, hijau lagi. Mantep. Kalau yang PH piro Kang? PH 370. 370.000 yang body big ya. Kalau yang jantan? Jantan kalau yang mulus 725. 725.000. Nopeng trotol sama. Nopeng trotol harga sama dan bondolan? Bondol 700.000. 700.000. Nah itu untuk harga burung Caijo. Body supernya ya yang berminat. Langsung saja buktikan datang langsung kemari untuk melihat bodinya. Pilih-pilih burungnya siapa tahu burung yang tersedia di sini. Ada yang cocok di hati kalian. Mana yang trotolannya Kang? Trotol, oh benar, ini yang trotol tipis ya? Yang trotol tipis, sebelah juga banyak ready. Di sebelah juga masih ready. Nanti kita akan pantau juga ya, kan untuk pilihan burungnya. Ke sini aja. Kinoi. Kinoi, pilihan jantan. Mulus-mulus untuk burungnya seperti ini. Kategori bahan tentunya kan ya? Bahan. Bahan untuk burung kinoinya. Ini yang trotolan Kang, bondolan. Trotol, iya. Yang trotol berarti juga hadir bondol, namun sayang untuk ekornya tidak ada. Mana yang mulus harga banget sama. Kan? Harga sama. Oh iya. Wah, trotol mulus banget. Trotol mulus banget seperti ini. Wah, kayak burung jadi malah itu. Kayak burung rawatan nih Kang ya. Iya. Kang untuk kinoi kan banyak pilihan nih. Ya. Harga kena piro nih? Sama bondol mulus, trotol 325. Jadi mulus, bondol, trotol, dewasa harga sama ya kan kawan 325.000 saja untuk burung kinonya. Pilihan bener-bener ambiar nih. Sampai bawah-bawah. Berarti yang ijo-ijo hari ini di case-nya Kang Dul, Kang Yanto melimpah. Melimpah, pembasmi pisang nih. Pembasmi pisang. Padahal pisang lagi langka padahal ya. Pisangnya ada sekebon-kebon ini. Nih pisang kan kawan. Kalau yang beli Caijo bisa gratis pisang dong ya. Pokoknya kalau beli di sini
tak hijau maupun jenggot gratis pisang. Gratis pisang kalau pokoknya. Pisang kita adain. Kalau gratisnya satu tandan gitu. Atau buat bawahnya. Lanjut Kang untuk pemakan. Tadi katanya Jomin. Di mana Jomin? Oh di sebelah. Di sebelah. Caranting aja dulu. Caranting kategori bahan nih. Caranting kategori bahan dari Sumateranya. Berarti pilihan ada yang mulus, ada yang bondol. Jantan tentunya kan kawan, seperti ini untuk pilihan burungnya. Berapa kan harganya? 170. Untuk harga per ekor bebas pilih mulus bondol? Mulus bondol 170.000 saja untuk burung Jomin ini. Kok Jomin caranting ya kan kawan? Pilihan burung jenggot. Tentu jenggot Sumatera ya kan kawan, ataupun jenggot Medan lebih terkenalnya. Bahan ya Kang ya? Bahan. Kategori bahan, stok juga masih tersedia untuk pilihan burungnya nih, di sebelah sini juga masih ada. Di kios sebelah juga untuk burung jenggot masih aman. Kang jenggot Sumatera kategori bahan harga piro Kang? Kalau yang mulus 200.000. Yang mulus 200.000 berarti untuk yang bondolnya? Bondol 180. 180.000 untuk harganya nih. Megang burung apa nih Kang? Itu trotol ya. Coba. Oh bener nih trotol jahat nih. Masih banyak pilihan. Hari ini bener-bener lambar. Kang ini kategori badan big apa? Body super. Body super ya yang gritanya nih. Oke saya tanya nih. Ini tadi harga sekian nih. Saya tanya Bang. Untuk harga boleh saya tanya Bang? Sesuai sama burung lah. Sesuai ya Bang ya? Sesuai sama barang. Sesuai sama barang. Bener nggak Bang bodinya super Bang? Jadi untuk harga berapa Bang ngomong-ngomong nih? 700.000. 700.000 ternyata kan kawan ya? Jadi sudah benar-benar body big ya Bang ya? Benar-benar super. Nah ini juga para kecomania ataupun para hijomania membuktikan sendiri untuk kualitas burung caijo benar-benar big ya. Jadi ada istilahnya ada harga, ada kualitas Bang ya. Seperti itu. Nah nih Kang, ke sebelah. Apa yang satu ekor? Yang gacoran lagi apa gimana nih? Nah, kita mundur. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu Banyuwangi. Cuma satu ekor. Ijo Banyuwangi cuma satu ekor kan di bawah enak banget kan? Di dia Kang. Ngeraka tinggali gede nak. Cobain aja dulu ntar kalau ada peminatnya kita gaskan lah. Gaskan lagi ya kalau banyak peminatnya nih untuk. Astagfirullahaladzim, ini cah hijau segede apa ini? Aduh, belum diam, burungnya belum kepantau. BWI ya. Ini mau ke nopeng, trotol tipis. Jadi, benar, udah diam. Kalau untuk BWI seberapa nih, Kang? 1,5. Mantap juga untuk harganya kan kawan. Untuk cah hijau Banyuwangi ini satu ekor saja pilihannya. Limited edition ya. Dapat. Dengan harga per ekor 1.500.000. Bodinya juga aduhai ya. Ih, mantap, tidak ada pilihan lagi, cuma ada satu ekor. Ini cuma buat sampel aja. Buat sampel aja, jadi kalau banyak yang minat bermanyak berarti bisa diadain lagi kan? Iya bisa. Mantap nih. Terus Jomin tadi di sebelah. Sebelum ke jenis pin, karena di sini juga ada jenis burung pinnya ya kan kawan. Ini untuk kios yang satunya lagi tadi ada Jomin. Ijomin ini nah, ini untuk pilihan burung cah hijaunya. Cah hijau yang body super-super nih. Ya, bantuan. Caranting masih tersedia juga pilihan burungnya. Ini untuk Jominnya nih, Ijomini, pilihan jantan kategori bahan. Terus cah hijau. Nah ini trotol juga, trotol jahat mulus seperti ini, body super juga. Aduh, mana Jominnya Kang? Belum kelihatan. Ada satu aja. Pantesan saya ke bawah-bawah nggak ada. Oke, Jomin, pilihan jantan cuma ada satu ekor. Harga piro, Kang? 180.000. Tuh, pilihannya benar-benar cah hijau di kiosnya Kang Dul Kang Yanto ini. Melimpah ruah ya untuk hari ini. Cah biru tinggal satu ekor, pilihan jantan nih.
biru 350. 350.000 untuk harganya. Kang, ini murai-murai apa? Betina. Betina cuman minus ekornya berapa? Oke, betina siapan ekor bondol berapa nih, Kang? 200.000 aja. 200.000 saja untuk harganya. Yang berminat nyari murai betina siapan ekor bondol dengan 200.000 saja. Emprit gelatik kan kawan, gelatik belong albino ataupun gelatik putihnya juga masih ready pilihannya di atas tuh. Sepasang piro? Turun harga. Berapa harganya sekarang? 400.000 itu udah dewasa ini. 400.000 kan turun harga kemarin di angka pas setengah ya. Pas setengah turun 50.000 untuk burung gelatik emprit. Gelatik belong putih. Wah, kayaknya sudah pengen ngopi lagi saya nih. Pancawarna betina, Kang. Jantan yang itu. Ini jantan. Yang sebelahnya betina, berarti ini ada sepasang untuk pancawarna impornya. Iya, impor dari seberang. Impor dari Sumatera. Oke, dengan harga piro, Kang? Yang betina 500. Yang betina 500.000 dan untuk jantannya? Jantan 600. 600.000. Ada mantenan. Mantenan gunung pilihan jantan. Oke, harga piro, Kang? Itu hasil tukar tambah ini. Hasil tukar tambah. Jadi mau dijual berapa ini? Pasaran kan ada yang jual 100.000, ada yang jual 110, ada yang jual. Ah, serius? Ya. Oke nih kawan-kawan, digelar ya, digelar promo murah banget nih untuk mantenannya. Normal di angka 100.000. Ini rawatan orang, hasil tukeran. Untuk harga cukup di angka 50.000. Ada sikatan londo lokal ataupun sikatan bakau ya. Apa tuh namanya? Kurang paham kalau gitu. Kalau nggak salah sikatan bakau. Pokoknya mah sikatan londo lokal aja lah. Lokal KW ya. Lokal KW piro, Kang? 80.000. 80.000 dan untuk Sri Gunting ya? Sri Gunting Abu. Yang dari Jawa nih? Ya, dari Jawa. Yang dari Jawa mulus Bandung ya. Untuk yang burungnya berapa, Kang? Mulus 120. Yang mulus 120.000 dan bondol seperti ini. Bondol 100.000 untuk harganya. Ada rowo-rowo badan gede tinggal satu ekor masih awet nih. Ayo obral aja deh, Kang, biar cepat habis. 100.000 normal di angka 150.000 ya. Ini diobral saja 100.000 kan untuk rowo-rowo badan gedenya. Rawatan sudah lama banget, anti badai tentunya. Nah, ini ada juga nih jenis burung Sariwang, coklat. Sariwang ya, tali pocong. Berapa harganya nih? 75. 75.000 saja untuk Sariwang coklatnya. Murah banget, diobral juga. Ada lagi yang nyempil-nyempil. Ini udah. Iya, non ya. Tilang sutra tinggal 2 ekor nih. Ada nih, ada 5. Ada 5 ekor. Berapa nih? Kalau satuan 25. Satu ekor kutilang sutra 25.000. Kalau 5 ekor? 5 ekor 100.000. Mau 100.000 mau. Aduh. Berarti nih spesial hari ini ya kan kawan, hari Sabtu ini. Itu ada satu apa? Itu mah opior Jawa ya, Cegentong. Opior Jawa. Opior Jawa piro? 15.000. 15.000 sudah rawatan untuk opior Jawanya. Total. Kalau untuk kutilang sutra kan kawan ini. 5 ekor. Ini yang 2. Ini yang 2. Jadi 5 ekornya cukup di angka. Oh, sama kutilang emas tuh, Kang? Iya. Jadi bebas aja ya. Bebas pilih. 1 ekor 25.000, 5 ekor 100.000 bisa nego. Iya. Ini untuk SRDC, Kang. Oh, bukan. Sama ya untuk sikatan londo lokalnya. Set, cai jo, beo. Kacer apa ini, Kang? Kacer jadi. Kacer gacoran. Ya. Udah jadi kan untuk burung kacer dada putihnya. Harga piro? 500.000 saja. Emprit Jepang juga tersedia pilihan nih di sini. Yang pasangan harganya piro, Kang? 150.000 saja untuk emprit Jepangnya sepasang. Dakun? Dakun pacitan. Perawatan. Sudah makan per total dengan harga piro? 125.000 untuk pleci dakun pacitan rawatannya. Ya. Perkutut nan ya, Kang? Ini perkutut Mojopahit. Mojopahit. Ya, Mojopahit Banyumili ekor 15. Aduh, tadu.
Perkutut Mojopahit Banyumili ekor 15. Seperti ini nih. Tapi warnanya juga seperti silver ya? Ya, silver. Warna silver Banyumili Mojopahit ekor 15. Oh, benar ya, Banyumili benar. Apa sirih nih? Kayaknya sirih nih. Bukan Banyumili. Kayaknya kayak soalnya itunya banyak ya. Pokoknya mah itu ya keturangannya. Berapa nih Kang? Mau digas harganya nih? 4,5. 450.000 dewasa burungnya. Dewasa. Seperti ini. Oh, cacungko masih ada. Cacungko masih ready. Cacungko pilihan jantan di atas nih. Tinggal dengerin saja bunyinya kalau untuk burung cacungko caijo jomin mah ya. Karena dia tuh burung gampang bunyi banget. Burung pemakan buah-buahan untuk cacungkonya. Terakhir kemarin teh harga 1 juta berapa? 1.900.000 yang trotol. Yang trotol untuk sekarang sama? Kurang 50 lah, 1.850.000. Yang trotolan ya, pilihan jantan 1.850.000 dan untuk yang dewasa? Dewasa 17,5. 17,5. Oke, lanjut lagi Kang Yudi luar. Ada pilihan burung ocehan juga nih dari jenis burung jalak suren. Jalak suren buat penjaga rumah nih. Gacor-gacor banget untuk yang burungnya, banyak banget untuk harganya. Mana yang ketekan? Oh iya benar, ada yang ketekan untuk burung jalak surennya. Harga beda apa sama nih? Berapa harganya Kang? 450.000 bebas pilih Kang. Bebas pilih. Oke, lanjut nih untuk jalak putih dewasa juga. Seperti ini 500.000. Untuk jalak putih dewasanya 500.000. Oh, ada zebra pin. Ya, zebra pin. Ausi Kang. Ausi. Zebra pin Ausi sepasang. Pilihan masih ada. Berarti ada jantan ada betina ya. Ini jantan dua-duanya. Jantan dua-duanya dengan harga piro Kang? Ausi 200.000 sepasang. Sepasang. Kalau per ekor jantannya saja? Jantannya saja 100.000. 100.000 karena ini ada stok pilihan. Di kandang ini jantan semuanya dengan harga per ekor 100.000. Ada Holland yang benar-benar gede. Mana Holland yang benar-benar gede untuk zebra pinnya? Segede kenaring ini. Benar nih kalau untuk zebra pin Holland. Ori ini Kang ya? Ya. Benar-benar gede untuk segi postur. Ini sepasang. Sepasang. Harga piro Kang yang Holland-nya? Kalau ini 300.000. 300.000 ya, benar-benar super untuk zebra pin ini. Banyak radinya tuh, gede-gede semua kalau. Oh, ini di atas. Ya. Nah, untuk pilihan ada di atas. Warnanya juga macam-macam. Zebra pin ada 3 pilihan, yang lokal, yang Aussie dan juga yang Holland ya, kawan-kawan ya. Yang tersedia di sini ada yang Aussie dan juga yang Holland. Untuk harga sudah saya sebutkan tadi. Kayaknya ada sanger, apa blackout itu? Sanger betina. Sanger betina. Ya. Berarti sepertinya hasil tukeran nih. Bener. Hasil tukeran nih. Karena kalau untuk burung-burung yang biasa jarang ada tersedia, terus ada berarti biasanya tukeran. Oke Kang, betinanya berapa nih? 3,5. 350.000 kan untuk burung sanger betinanya, betina siapan tentunya sepertinya. Perkutut masih banyak. Masih banyak. Tapi udah sore banget Kang, saya harus kembali bekerja lagi nih. Oh, boleh. Tapi untuk perkutut mah, cancel aja harganya ya. Sama kayak kemarin. Belum. Pokoknya mah ya. Stok terbaru untuk burung perkutut mah harganya dari kemarin aja ataupun kontak-kontak aja ya, karena udah sore banget saya lanjut lagi bekerja. Untuk juga nih kayaknya. Takut dicariin sama Pak Kasmin ya. Oke Kang Yanto, terima kasih banyak waktunya. Oke, kali sama. Ini saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Yanto, Kang Dul selalu sehat. Amin. Dagangannya tambah laris manis, tambah berkah ya. Oh, pokoknya mah ya. Oke, saya undur pamit Kang Yanto. Yuk kan kawan, kita klik saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya pula ya kan kawan. Yuk kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.